Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga beserta para menteri yang hadir, Ketua Umum NPC beserta seluruh jajaran pengurus, CDM, para atlet, pelatih dan asisten pelatih, hadirin dan undangan yang berbahagia. Terima kasih bangsa, negara dan rakyat sangat bangga dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah berhasil meraih juara umum di ASEAN Para Games 2023. Ini adalah yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Sekali lagi terima kasih. Berkat kegigihan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Indonesia berhasil membawa pulang 158 medali emas, 148 perak dan 95 perunggu. Ini capaian yang luar biasa. Dan untuk itu pemerintah akan memberikan bonus untuk para atlet, pelatih dan asisten pelatih. Anggarannya siap, Bu Menteri? Siap. Karena ini yang harus disiapkan tidak kecil, Bu Menteri, 320.500.000. Ibu Menteri sudah gini berarti sudah siap. Dengan nominal ini emas 525 juta, perak 315 juta, perunggu 157,5 juta. Saya ingin sedikit berpesan, betul-betul manfaatkan bonus yang ada ini untuk tetap berlatih dan memacu prestasi. Jangan dibelikan barang-barang mewah. Belikan barang-barang yang untuk investasi jangka panjang. Karena ini duitnya gede banget. Emasnya 525 juta itu bukan duit kecil. Apalagi yang dapat medali sampai banyak seperti yang saya lihat di depan saya tadi. Artinya perlu betul-betul bonus ini diinvestasikan yang benar dan yang baik. Sekali lagi terima kasih telah menjadi bukti nyata bahwa kegigihan, bahwa kerja keras dalam mencetak prestasi itu betul-betul inilah mengharumkan nama bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.